Aibtu Suratmin, Babin Kamtibmas, Kelurahan Kedoya Selatan, Polsek Kebunjeruk, Polres Metro Jakarta Barat, bergabung dengan tiga pilar dalam menghadiri giat apel pelepasan pantarlih pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 di halaman kantor Kelurahan Kedoya Selatan. Apel pelepasan pantarlih ini dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan Kedoya Selatan, Supriyatna, dan diikuti oleh 100 pantarlih yang terdiri dari RW 1 sampai RW 5. Dalam pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang, wilayah Kelurahan Kedoya Selatan diperkirakan akan dibagi menjadi 100 TPS. Dalam sambutannya, Supriyatna menekankan kepada petugas pantarlih agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena suksesnya pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 dimulai dari hasil kerja Bapak dan Ibu sebagai pantarlih. Selain itu, untuk warga-warga yang sudah memiliki EKTP, apabila menemukan warga Kedoya Selatan yang belum memiliki EKTP, agar diarahkan untuk segera membuatnya. Dari Jakarta, Aibtu Suratmin, Tribrata TV, Salam Tribrata.